Untuk pertanyaan pertama, Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, ada orang semasa hidupnya penuh dengan amal soleh Namun waktu meninggal, dia murtad Apakah amal soleh dia gugur? Barakallahu fikum Subhanallah, Iya cuma. Gimana dengan orang yang selama hidupnya beramal soleh tapi matinya murtad? Nabi Alaihi Salam mengatakan Innama al-amalu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutup. Maka para salafus soleh itu takut sekali dengan kematian. Dan Nabi alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani syaitan 'inda al Ya Allah, aku kepada kepadamu jangan sampai disesatkan syaitan ketika mati. Kenapa? Karena semua amalannya gugur. Enggak ada guna. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika" وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لَا يحبطن عَمَالُكَ ولا تكونن من dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu kalau engkau melakukan kesyirikan gugur semua amalanmu semua. hajinya umrohnya puasanya sodakohnya semua dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi, karena memang yang menjadi tolak ukur itu kematian. Allah katakan, Wala tamutunna illa wa proses perlu dijaga. Makanya, kalau kita melihat ada orang yang kelihatannya baik tapi tahu-tahu mati suul khatimah, berarti memang dia sebenarnya nggak baik. Penampilannya yang baik isinya wallahu a'lam dan terbukti isinya nggak baik ketika mati ada orang yang kelihatannya jahat ya. tapi matinya ya Allah saat mati dia udah tobat padahal jangan tanya dosa apa semua sudah dia lakukan seperti yang membunuh 99 orang sampai 100 orang matinya dapat hidayah Kenapa? Karena di hati dia ternyata dia nih ada kebaikan sebenarnya. Dia ingin berubah, dia ingin bertobat, cuma belum ketemu. Maka di sini perbedaannya kadangkala ada orang yang kita anggap soleh matinya naudzubillah suul khatimah, ada orang yang kita anggap buruk memang secara amalan dia buruk, tapi ternyata hati dia baik sebenarnya. Sehingga tatkala di akhir hayatnya Allah kasih dan mati husnul khatimah. Naam. Hadza wallahu a'lam.